Segalanya bermula di sini, Kamal dan Amar. Mereka merupakan rakan sekerja dan juga seorang ketua keluarga. Namun begitu, mereka mempunyai kehidupan yang berbeza. Apabila waktu subuh, ini Kamal. Kamal akan bangun tepat pada waktu subuh untuk menunaikan solat fardu subuh bersama keluarganya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbeza pula dengan si Amar. Amar pula agak susah untuk bangun pada waktu subuh. Abang, bangun bang. Dah subuh ni. Kamal sedang bersiap-siap untuk ke tempat kerjanya. Manakala Amar pula masih tidur lagi. Apabila Amar tersedar dari tidurnya, Kamal sudah pun sampai ke pejabat. Amar pula nasib baik tak lambat. Mereka mula bekerja sehinggalah waktu rehat tiba. Amar, dia sudah bergegas ke kafeteria untuk makan. Manakala Kamal pula bersegera untuk menunaikan solat terlebih dahulu. Amar masih leka menghabiskan waktu rehatnya. Tanpa dia sedari, waktu rehatnya sudah hampir tamat. Dan dia pun berkata, nantilah solat. Setelah habis waktu rehat, mereka dimarahi oleh majikannya. Dalam pada itu, Amar berasa sangat marah dan ingin memberontak. Manakala Kamal pula berasa ingin marah, tetapi dia memilih untuk bersabar dan bertenang. Sabar. Setelah habis waktu kerja, mereka pun pulang ke rumah. Kepulangan Amar disambut baik oleh isterinya. Tetapi, Assalamualaikum bang. Dia tidak mempedulikannya. Isterinya mengajaknya untuk solat bersama. Tetapi dia berkata, abang, jom kita solat sama-sama. Solat sendirilah. Kamal pula pulang ke rumah dan melayan keluarganya dengan baik. Assalamualaikum. Anak ayah. Setelah beberapa bulan berlalu, Ramadan pun telah tiba. Tetapi menjelang pertengahan bulan Ramadan, makin banyak jualan murah di pasaraya. Akibat terlalu mengikut kehendaknya, Amar telah memborong hampir ke semua barang dan kebanyakannya barang yang tidak diperlukannya. Manakala Kamal pula, dia membeli secara bijak. Alhamdulillah, cukup dah ni. Dia mementingkan barang yang diperlukan saja, walaupun dia dapat banyak jualan murah. Pada keesokan harinya, kematian telah berlaku di kalangan kejiranan mereka. Amar hanya membalas ucapan takziah dan Al-Fatihah sahaja tanpa mempedulikan perkara tersebut. Kamal pula sedang sibuk mengemas rumah. Setelah dia mengetahui akan berita tersebut, dia terus bergegas untuk pergi melawat kejiranannya itu. Okey, hati-hati. Jadi, Muslimkah kita? Allah pernah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 129. Ia mengampunkan sesiapa yang dikehendakinya dan dia menyiksa sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihi.